ini dari Pak Gubernur. Pak Gubernur mendapat informasi dari Presiden bahwa pada tanggal 14 Maret semua gubernur akan membawa air yang bersumber dari kabupaten-kabupaten dan NTT yang dipilih itu Lembata, Alor, Rote, dan Saburai Jua. Bendungan Waikomo, sumber air Urumitan. Lalu itu bulan itu bulan bulan itu yang kata hujan itu mereka punya di sebelah Magaru naik yang bagian ini ke bawah ini pelang banyak kita pakai produk bapak sahabatnya. Kabupaten Larantuka, Flores Timur. Sejak itu di sini masih desa Palaba. Akhirnya diangkat dia punya kakak Subah Agung itu buat seremoni pada tahun 1974. Tetapi tidak jadi. Akhirnya waktu itu di sini perwakilan camat itu Mama kali itu Muhammad
Ali. Ah, dia suruh Andi Fatal ini naik ambil bapak di Lekukung. Akhirnya turun bapak buat di sini. Potong babi habis. Nenek moyang di Urmitan situ itu. Angkat bapak ini taruh di lubang batu di atas ini. Jo dia turun lewat di situ bapak itu. Karena nenek moyang ini au bala obowan ini. Orang angkat dia aja. Dari sejarahnya sampai 1100 nalolon kita ya ini. Sejarah mula-mula lawan nalolon. Nalolon nyolu neboru. Tapi tua tunggu nak nyukledu. Paru be gati ngai ni keduk nak kede. Pa dojo ruk geje. Pa jane kari yo beaka. Wai jua donara, wai beaka. Na ya no watu tena be geje. Watu tena. Watu tena. De tena ru terdampar ne de. Watu tena. Mai gok nua cukup na de. Ini Aubala. Aubala penguasa Aubala. Aubala. Ogowan. Urumiten. Urumiten. Dal dale wara manu. Jak. Lang menjalar. Jarane no lune no ve. Ini dire sa rete. Bayi. Pokoknya wakai. Ambil tadi maka. Kembali. Thank you.
Rubaki, Waiselang dan Lembang. Untuk ibu kota Nusantara. Kita serahkan kepada Pak Jokowi sebagai ketua suku. Kepala provinsi. Lalu Pak Gubernur sebagai ketua suku. Terima kasih orang tua. Ya. Dari Urumiten, Aubala, Lembata untuk NTT dan Indonesia. Ribu ratu nandolon sem leta mone di wairu bride merah nomor satu ya jete oli ya sambung ini ribu ratu nandolon waya kake bisa ya dapat mungkin sampai ini dia ya. Jadi air kehidupan dari ibu bumi Lembata, ibu bumi yang melahirkan air ini untuk kedamaian, untuk kesejukan, untuk kesejahteraan. Dari sumber air kehidupan di Lewo Tanah Lembata kita berikan kepada Bapak Gubernur NTT untuk kemudian diserahkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara. Semoga air dari Lembata ini memberi kesejukan di Ibu Kota Nusantara, memberi kesejahteraan, memberi kedamaian untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari ibu bumi Lewo Tanah Lembata untuk NTT, untuk Indonesia. Ini dari Pak Gubernur. Pak Gubernur mendapat informasi dari Presiden bahwa pada tanggal 14 Maret semua gubernur akan membawa air yang bersumber dari kabupaten-kabupaten dan NTT yang dipilih itu Lembata, Alor, Rote, dan Saburejua. Diambillah air dari sumber yang ada di kabupaten masing-masing, termasuk di Lembata di Urumiten ini. Ya. Urumiten ini diyakini bahwa suku yang berperan di sini itu adalah suku Langowejak. Ada sebagian yang menjadi kewenangan atau peran suku Atauja atau suku Ujan. Tapi di sumber air ini adalah kewenangan daripada suku Langowejak. Mereka yang harus meminta izin kepada leluhur, kepada ibu bumi, untuk kita boleh mengambil air ini untuk kesejukan, untuk kesejahteraan, untuk kedamaian. Di mana saja air ini kita bawa, diyakini akan memberi kedamaian, akan memberi kesejukan, akan memberi kesejahteraan, termasuk di ibu kota Nusantara. Bapak Presiden pasti mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Dan saya pikir ini dari aspek budaya. Bahwa membangun Indonesia itu membangun dari budaya yang tidak boleh luntur oleh apapun juga. Karena itu filosofi air akan menghiasi ibu kota Nusantara nanti. Rencana dibawa kapan Bapak Bupati? Rencananya akan dibawa oleh Pak Gubernur tanggal 13 ke
ibu kota Nusantara. Dari Lembata ke Kupang kapan? Dari Lembata ke Kupang hari ini dan besok bersama dengan tua-tua, orang-orang tua yang ada di Kupang yang berasal dari Lembata, kami akan sama-sama menyerahkan kepada Bapak Gubernur sesuai dengan tradisi, adat dan budaya Kupang. Wakil Kabupati, dengan dipilihnya Kabupaten Lembata sebagai salah satu dari empat kabupaten, ada hal apa yang Bapak Bupati sampaikan juga kepada masyarakat? Saya kira kita baru selesai eksplorasi budaya Sari Dame. Sari Dame dengan alam, Sari Dame dengan alam, Sari Dame dengan leluhur. Saya kira ini connect ini. Koneksi antara apa yang kita lakukan di Lembata dengan apa yang Bapak Presiden mau. Ya. Saya kira ini akan menjadi kekuatan baru membangun Lembata, membangun NTT, dan juga membangun Indonesia. Ada kebanggaan tersendiri bahwa Kabupaten Lembata dipilih oleh Gubernur sebagai salah satu lokasi yang menyiapkan sumber air? Ya, sangat bangga, sangat bahagia karena tidak semua kabupaten bisa dipilih, tapi Lembata dipilih. Berarti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Pak Gubernur, dan saya pikir pertimbangan itu semata dari aspek adat dan budaya. Kita masih kental dengan nilai-nilai adat dan budaya, dan itu akan memberi warna tersendiri bagi NTT dan juga bagi Indonesia.